Baik, Barisan Nasional Terengganu akan memastikan parti itu bebas dari budaya cah keting pada PRU ke-14. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata unsur negatif itu hanya boleh dielak jika kepentingan parti diutamakan berbanding calon. Menurut Ahmad Razif, pihaknya juga mengambil langkah awal bagi memastikan budaya negatif itu dapat dibendung. Kita ada satu tim, kita dah wujudkan satu organisasi untuk krisis, menghadapi isu-isu dan menghadapi krisis. InsyaAllah saya yakin dan percayalah bahawa semua pemimpin-pemimpin kita berjiwa besar. Cuma saya buat persediaan kalau ada. Tapi dalam firasat saya insyaAllah tidak ada. Kerana saya yakin dan percaya mereka semua berjiwa besar dan mereka hari ini tak ada masalah. Ahmad Razif berkata mereka yang tidak disenaraikan sebagai calon perlu reda serta berfikiran positif.